batu ni, cerita batu ni dia asal-asal daripada kayangan. Ya, betul ke? Oh. Dia asal ni, asal bukan Cina. Bukan asal Cina. asal duduk daripada cerita di cerita kayangan. Betul, okey. Dulu ni di muka bumi ni tak ada batu ni. Oh. Tak ada, tak ada. Batu tak ada. Cerita awal. Cerita awal ni tak ada. Cerita ni batu ni asal dia masa tu atas kayangan dan atas langit lah. Aha. Ada satu kumpulan. Dia bukan kat ayah filmnya. Cerita tu kayangan-kayangan tu. Jadi depa ni duk mengaji bab-bab agama lah. Tok guru ni ajak bab-bab agama. Ya. Ajak ni ilmu nak mengenai diri, mengenai Allah, nak mengenai Muhammad. Nak kenal Tuhan lah. Ya. Jadi mengaji lah. Tok guru dia pun ajak lah. Siang, malam mengajak, malam mengajak, malam mengajak. Aha. Jadi dalam ramai-ramai anak murid tu. Ya. Ni cerita nak jadi batu ni. Aha. Jadi ramai-ramai anak murid tu ada yang faham, ada yang tak faham, ada yang buat-buat faham. Aha. Ada yang tak hati langsung. Aha. Jadi tok guru duk ajak tu ada yang cepat menangkap. Jadi dalam ramai-ramai tu ada seorang anak murid ni dia salah faham. Dia kata apa, dia faham kau lain. Bila faham kau lain, dia lawan tok guru. Wah. Ada bila lawan tok guru, tok guru marah. Tok guru tak marah. Jenis-jenis tok guru macam ni dia tak marah. Bila dia lawannya, dia bebai. Dia bebai tak mau mengaji dia. Tok guru pun marah. Marah lempak ke dunia. Dia lempak ke dunia. Lempak ke dunia, hang dah tak mau ni, hang hidup di dunia hang jadi batu lah. Jadi bila tok guru tu lempak ke dunia, jadi batu, bukit lah bukit. Bukit lah ni. Tu yang ada bukit lah ni. Jadi bila dalam 3 hari ya. 3 hari jadi batu, dia riau. Wah, dia riau. Dia kata tolong ah tok guru, tolong ah tok guru, saya tak mau jadi batu. Pasal apa? Sakit. Sakit kata sakit. Dia riau tu. Dia riau, dia kata sakit. Masa tu dia jadi batu dah. Batu dah. Rupanya hari-hari PO duk cakap lah. Katu duk cakap. Katu cakap, PO cakap lah. Sakit semua. Sakit. Baik. Tak mau jadi batu lah. Nak jadi batu tapi tak mau jadi yang ni lah. Sakit. Sakit betul ya. Tok guru pun dia pergi tukar. Kau lain pula. Dan sehari ya. Dan duduk sehari ya. Dan duduk sehari jadi batu sehari ya. Dia kata tak mau tok guru, tak mau, tak mau. Yang ni seram. Malam-malam seram. Rupanya tok guru dia tukar jadi batu nisan. Batu juga. Batu nisan kan duduk tepi kubur. Dia kan. Duduk atas kubur. Tak mau, dia tak mau, seram. Rupanya tok guru tukar jadi batu nisan. Bagilah batu lain, dia kata. Bagilah jadi batu lain yang boleh berjasa dengan orang. Tok guru dia tukar. Tukar. Tukar jadi batu lain. 3 minggu lepiak badan. Batu apa dah? Batu asah. Kan dia nak berjasa dengan orang ramai. Betul. Hari-hari orang asah tajak, orang asah perang, asah pisau. 3 minggu lepiak. Bermakna 3 dah batu. Semua tak boleh. Tu asal daripada tu. Asal batu gunung, batu bukit, batu semua, batu nisan apa semua. Sampai dia kata hang ni lama sangat, dia pergi tukar jadi batu ban. Tu yang keluar batu ban di Pulau Pinang. Sejarah mu. Tak puas hati juga. Dia kata hang ni cakap sopa clean. Cakap sopa India. Dia pergi tukar batu lain pula. Batu lah. Batu kif. Ya.
Tu yang jadi batu kem tu. Dia kata dalam macam ni lah Tok Bu. Bagilah yang saya ni nak nak apa nak jadi orang yang baik-baik lah. Nak jadi baik-baik lah. Tak mau jadi jahat-jahat ni. Lain kali Tok Bu boleh tukar jadi batu yang baik-baik. Batu apa tu kan? Batu mal. Semua juga nak. Batu mal lah. Aku tak terfikir ni. Banyak lah batu api. Ada satu kali, ada satu kali Tok Guru dia tukar jadi batu baru. Dia kata tak mau, tak mau lah, tak mau. Dia kata busuk. Siapa? Tuh, jadi batu apa? Batu apa? Batu karang. Duduk dalam puni-puni yang kencin. Tu dia kata ada busuk dia kata. tu yang jadi apa nama batu karang tu. Kisah batu tu. Itulah asal-asal usul jadi batu. Pernah dia Tok Guru dia tukar. Tiga hari-hari dia tak tahan orang orang duk ketuk dia, orang duk ketuk dia, ketuk dia. Tu ya Allah timur jadi batu pahat. Aku duk agak dah. Lagi batu pahat. Macam-macam lah. Itulah sejarah batu. Nama-nama batu dekat dalam Malaysia ni. Tu yang jadi batu 20 lah tuan. Batu 20 tu lain. Aduh. Itu dah baru dah. Baru dah moden dah. Dulu ni batu bersurat. Sampai Tok Guru dia ubah sampai jadi gila. Tahu batu apa? Batu meriah. Sebuah mana? Pernah dia jadi gila. Rupanya Tok Guru dia buat jadi batu meriah. Semua tak kena. Semua tak kena. Lah kali bukan dia mati tuan. Bukan dia mati. Lah kali mati je. Bukan tu. Tikam batu. Tu tikam batu. Jadi kalau tu nak beritahu batu cincin.